الحمد لله يا رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أشهد أن لا إله إلا الله خالق العالمين وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله صادق الوعد الأمين أما بعد فيا أيها الناس اتقوا الله اتقوا الله ان الله مع المتقين. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم وهو اسلاك القائلين وبقوله يهتدي المهتدون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل اذا سجى ما وداك ربك وما قلم. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Sadaqallahu nadim. Masyarakat muslimin, hamba Allah sidang salat Jumat yang berbahagia. Kembali puji dan syukur sama-sama kita banjatkan atas segala karunia Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam kita sampaikan pada junjungan kita bersama Baginda Nabi besar Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan marilah kita meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjauhi segala larangannya dan melaksanakan daripada segala perintahnya. Masyarul muslimin rahimakumullah. Kalau kita dengar, kita kaji bahwa setiap waktu dan saat barang siapapun di dalam output mukadimahnya mengatakan bahwa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan nikmat selamat, sehat, dunia, dan akhirat. Itu sudah barang pasti dan tentu bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jaminannya untuk manusia, tapi manusia yang mana? tentunya manusia yang mau berusaha dan dia mau untuk selamat dunia akhirat. Tapi kan banyak manusia yang tidak mau nih. Kadang selamat dunia akhiratnya tidak selamat. Selamat di akhirat dunianya tidak selamat. Jadi itu semua adalah daripada usaha kita semuanya. Kalau firman Allah kata Allah itu benar tapi bagaimana dengan kata kita. Dan selalu ada perkataan bahwa Rasulullah telah membawa kita dari alam jahiliyah menuju Islamiyah dari alam kebodohan menuju alam yang penuh ilmu pengetahuan jahiliyah yang bagaimana. Islamiyah yang seperti apa? Terus dari alam kebodohan ke alam yang ilmu pengetahuan. Ya tidak semua orang dulu itu bodoh, tidak semua orang sekarang beril, dan juga tidak semua zaman dulu itu jahiliyah, dan sekarang tidak semua juga alam islam. Jadi tergantung kita juga. Bahwasanya kalaupun kita tahu bahwa kita semuanya orang islam sekarang iya, tapi bagaimana dengan Predikat daripada keislaman kita ini untuk saat ini, kalau kita dianggap merasa bahwa orang dulu bodoh, silahkan orang dulu bodoh, terserah. Kita sekarang menganggap diri kita berilmu pengetahuan, boleh-boleh saja, sah-sah saja. Tapi setelah kita berilmu pengetahuan, kita termasuk orang yang terpetunjuk bagaimana apa yang kita mau dengan pengetahuan tersebut. Bahwasanya, kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala memperingatkan pada kita dalam bacaannya saja, itu ada dua ilmu yang harus kita kaji. Yang pertama adalah ilmu kaidah, kalau dalam bacaan, dan yang kedua adalah ilmu riwayat. Kalaupun dalam ilmu alamiah kita adalah ilmu tulisan, yang kedua adalah ilmu sejarah. Contohnya, kalaupun dalam ilmu kaidah, misalnya Allah Subhanahu Wa Taala menulis Alquran wala ana abidum ma abatum, wala ana ma abatum. Dalam ilmu kaidahnya bacanya adalah wala ana a. tapi riwayatnya dibaca wala ana. A. Jadi yang dipakai yang mana? Yang dipakai adalah ilmu riwayatnya. Jadi karena di situ alif setelah nun ada alifnya, kaidah hukumnya ana dibaca panjang. Tapi riwayat Nabi mengatakan bahwa itu harus dibaca pendek. Itu contoh. Jadi ilmu itu ada dua macam. Kalau kita bandingkan kepada ilmu sekarang, ilmu keduniaan kita. Ada ilmu penulisan dan ada ilmu sejarah. Kalau ilmu penulisan contohnya seperti ini. Kalau dalam tulisan, misalnya kita punya ladang satu hektar, tulisannya pasti seratus kali seratus meter. Nilainya jelas sepuluh ribu meter, itu tulisannya. Tapi riwayatnya belum tentu seperti itu. Riwayatnya belum tentu seperti itu. Barangkali ya seratus sepuluh meter, seratus satu meter. 100 meter lebih setengah meter. kan riwayat nih. Kalau kita berpegangan pada penulisannya ya kita goblok. Kenapa kita goblok? Karena yang kita nggak ikut ngukur, Pak ikut mengatakan itu 100 kali 100. Yang ngukur kan orang dulu. Medannya jurang, medannya tumbangan, medannya alang-alang, medannya hutan. Kenapa kita meyakini harus 100 kali 100? Sedangkan mereka itu berjuangnya sudah mati-matian untuk mendapatkan mungkin 100 meter lebih, mungkin 100 meter kurang. Lah kalau kurang mau minta siapa, kalau belum mau lebih dikasih siapa? Kalau kita patokannya 100 kali satu Maka yang dipakai adalah ilmu sejarah itu. Dan sejarah itu harus ditanya kepada orang yang tahu. Orang yang tahu dengan sejarah itu. Contohnya membaca Al-Quran Sejarah itu ditanya kepada siapa? Yang tahu membaca Al-Quran Kalau ilmu alam Ya harus ditanya kepada ilmu oh, Orang yang tahu dengan ilmu pengalaman alam Jangan tanya kepada orang yang tidak tahu Umpamanya saya sekarang ditanya oh, Ladang cipolan berapa? Ya saya nggak tahu Yang penting ya seperti itu Patonya di sini sama di sana kalau sejarahnya bagaimana? Tanya kepada orang yang tahu sejarahnya. Bagaimana dulu dia membuat patung? Kan seperti. Jadi kadang-kadang kita ini yang dikatakan penuh dengan ilmu pengetahuan. Ilmu yang seperti apa? Pengetahuannya bagaimana? Itu pun yang termasuk pengetahuan adalah termasuk kebenaran walaupun itu hanya merupakan sejarah. Dan apabila kita ingin tahu sejarah, harus bertanya kepada orangnya betul orang yang benar yang memang tahu dan diyakini kebenaran. Ibaratnya kalau dalam ilmu agama adalah ada hadis doek ada hadis sokeh, bahkan ada hadis maudhu. Kalau kita sekarang bertanya kepada orang juga seperti itu. Kira-kira keterangan dia ini sokeh, apa do'ef, apa maudhu? Saya saudara tanya kepada saya kepada keterangan batu lintang ini seperti apa? Saya menerangkan itu doek Walaupun saya pandai baca Quran ya doef tentang keterangan itu lemah keterangan saya. Batu lintang ini luasnya berapa? Masjid ini arealnya seperti apa? Berapa luasnya? Ya saya nggak tahu. Walaupun saya pandai baca Quran, keterangan saya itu nggak bisa dipercaya karena tidak tahu tentang masalah yang seperti itu. Artinya doef bahkan mau do nggak bisa dipakai dibuang saja. Makanya seorang hakim itu mencari saksi itu bukan satu dua orang saksi. Dia perlu mencari keterangan dari beberapa saksi yang bisa diyakini dengan kebenarannya. Tentu orangnya tahu, pernah melihat, pernah mendengar, pernah menyaksikan, dan memang dia pernah bisa untuk dipercaya. Nah, kalau kita sekarang memutuskan hasil sesuatu bertanya kepada orang yang tidak tahu, kemudian kita percaya bukan saja ibarat hadis doet, bahkan itu hadis mauduk atis yang menyesat. Kalau ibarat adeh seperti, itu, maka terjadilah satu permasalahan-permasalahan yang mungkin karena ketidaktahuan kita, yang katanya kita berilmu pengetahuan, tapi ternyata dengan ketidaktahuan kita itu menjadi kita sok tahu, itu menjadi menyesatkan dan. All. Jadi yang perlu kita pahami adalah bagaimana kita ini menjadi orang yang Tahu dan mau tahu Mau tahu tapi memang betul-betul tahu Jangan mau tahu tapi tidak tahu Ini Menyesatkan bagi kita semuanya Maka itulah daripada dua penelitian ilmu Bahwa ada ilmu yang namanya tulisan dan riwayat Riwayat itu pun menjadi suatu kebenarnya maka tidak ada turun satu ayat pun kalau nggak ada riwayat. Tidak ada turun manusia ini ke bumi kalau nggak ada riwayatnya. Nggak ada kejadian langit dan bumi kalau nggak ada riwayat. Maka daripada riwayat itu setelah menjadi satu kejadian baru diterbitkan namanya hukum penulisan. Tidak ada hukum penulisan kalau manusianya belum ada. Jadi kita jangan buat hukum dulu kalau belum ada manusianya. Jadi kita kumpulkan dulu manusianya, persatuannya ada, kekompakannya ada baru terbitkan hukum. Jangan dulu diterbitkan hukum manusianya belum ada. Kompak belum, kumpul belum, diterbitkan hukum. Hukum mau untuk siapa? Hukum itu untuk orang, untuk manusia. Jadi kalau diterbitkan orangnya nggak ada, manusianya nggak ada, mau dibuat dewan, setan, hantu, itu nggak perlu. Jadi jangan buat hukum yang sifatnya hukum bantu, hukum kirahi. Oleh sebab itu, untuk kita menertibkan kampung kita, menertibkan semua permasalahan yang ada di kita, marilah kita lebih menertibkan arah yang maju. Jangan sampai banyak memicu kepada arah pemengura. Kalau kita ingin maju, maka kita semangat. Tapi kalau banyak masalah yang sifatnya mundur, maka kita akan lemah. Tertinggal dengan kampung-kampung yang lain dan tertinggal dari pada orang-orang. Jadi semua masalah pastinya selain dari hukum, kaidah atau riwayat hukum penulisan atau sejarah maka semuanya dikatakan supaya kisah benar dan bahwa Allah Subhanahu Wa Taala berjanji waktu awal lain saja demi waktu pagi waktu matahari naik Penenggalah. walaili ridha saja dan tenun malam apabila telah sunyi. telah gelap ma Tuhan itu tidak pernah meninggalkanmu dan tidak pernah benci, tidak pernah marah kepada Itu keyakinan bahwa Tuhan itu tidak pernah benci pada kita dan tidak pernah marah pada kita. Oleh sebab itu janganlah kita membuat Tuhan itu ingin benci sama kita, Janganlah membuat Tuhan itu ingin marah. Sen. Maka tiga kita adalah bagaimana tidak perlu menyenangkan Tuhan. Karena kita tidak tahu apa kesenangan Tuhan. Jadi yang paling perlu adalah kita tahu dulu apa kesenangan daripada mahluk Tuhan. Itu sama dengan menyenangkan Tuhan. Bagaimana kita mendamaikan seluruh manusia dan alam itulah yang disenangi oleh kita. Oleh sebab itu, marilah kita bersama-sama berupaya, berusaha untuk selalu meningkatkan rasa ilmu keilmuan kita, dan digunakan dengan sebaik-baiknya. Mudah-mudahan kita selamat dunia dan wakil. Alhamdulillah, ya wahda, wassalat, wassalamu ala rasulillah, wa Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu na syarikalah. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyana Muhammadin abduhu wa rasuluh. Amma abadufa ya ibadallah. Kitabullah haqqa tuqati wa nabutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wan layli idha saja ma wadda karabuka wa ma qula. Saudakallahu Barakallahu li wa lakum bil quranil adzim.